biasanya spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan perlu saya tekankan di sini, Bang Sandi, Kang Sandi ke sini adalah sebagai tempat saya sebagai tempat tempat pertemuan. Jadi saya pribadi sebetulnya bukan tim pemenangan. Kebetulan dia ke sini meminta tempat saya untuk bertemu sama relawan-relawan semuanya dan untuk melakukan koordinasi dengan semua teman-teman baik itu komunitas maupun tokoh-tokoh masyarakat di Kota Cirebon. Nah, alhamdulillah pada pertemuan tadi cukup lancar walaupun telat sedikit dan itu justru malah membuat histeris pada mama. Mereka nunggu jam 4 sampai maghrib, sempat sholat dulu dan akhirnya walaupun lambat hanya beberapa menit ketemu Kang Sandi, dia mengucapkan sampaikan salam kepada masyarakat Cirebon dan kepada mama, kepada tokoh-tokoh masyarakat, juga terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cirebon atas keterbukaan masyarakat Cirebon, atas ramahnya masyarakat Cirebon terhadap siapapun yang datang ke sini, termasuk Pak Sandi yang datang ke sini diterima dengan baik oleh masyarakat Cirebon. Dok, poin utama Pak Sandi yang disampaikan kepada para relawan apa, Dok? Tetap semangat, bekerja keras, bekerja dan bekerja keras untuk terus berjuang dan tawakal. Tadi kira-kira yang datang ada ribuan, Dok? Ada 1000, Dok? Ada, 1000 lebih. Nah, kira-kira setelah ini agendanya apa lagi, Dok? Apakah Bang Sandi akan kesini lagi atau ke Bang Prabowo? Kalau menurut Bang Sandi dan menurut Izul sebagai ketua panitia, Bang Sandi mungkin sudah selesai di sini. Artinya agendanya ke Cirebon sudah tidak ada lagi. Tapi tidak tahu ke depan apakah ada perubahan-perubahan mendadak yang perlu kesini lagi, kita tidak tahu persis. Termasuk Pak Prabowo? Pak Prabowo kemungkinan pada Januari kemungkinan akan ke Cirebon untuk temu silaturahmi ya, Dok. Silaturahmi dan silaturahmi. Ya, Dok, harapan kepada masyarakat nih, Dok. Ini kan dengan pemilihan umum sekarang kan ramai, Dok, dengan berbagai macam intrik. Harapan dokter seperti apa nih, Dok, agar tentunya bangsa kita tetap aman, tenteram dan tentunya nyaman itu, Dok. Ya. Saya mengimbau pada seluruh lapisan masyarakat Cirebon. berbeda pilihan itu adalah hal yang biasa. Dan berbeda pilihan jangan sempat rusak perhubungan kita, juga masyarakat kita. Tetap jaga persatuan, bersama di antara kita, kita bersaudara semuanya. Berbeda pilihan itu hal yang lumrah dalam hidup berdemokrasi. Dan tentunya pilihlah sesuai dengan hati nurani. Jangan memilih sesuatu bukan dengan hati nurani. Pilihlah dengan hati dan pikiran, dengan rasional dan hati harus jadi satu. Coba dengan hati saja mungkin subjektif terlalu tinggi, dengan pikiran saja mungkin nalar rasio terlalu tinggi. Kombinasikanlah antara pikiran dan hati, dan itu akan mendapatkan suatu pilihan yang paling tepat. Baik, terima kasih, Dok.